Kadang-kadang kata Nabi Muhammad, sabaqa dirhamun alfa dirham. Satu dirham itu bisa mengalahkan 1000 dirham. Bagaimana maksudnya? Satu dirham bisa mengalahkan 1000 dirham. Kalau kita saat ini 10.000 bisa mengalahkan 1 juta. Bahkan kita katakan 10.000 bisa mengalahkan 10 juta. Kenapa? Karena sedekah itu tidak dilihat dari nominal, akan tetapi dilihat dari siapa yang bersedekah. Kadang-kadang 10.000 bisa melebihi pahalanya daripada orang yang puluhan juta. Kenapa? Bisa jadi 10.000 tersebut dari orang yang memang dia tidak mempunyai apa-apa, bahkan hari itu tidak ada yang dia punya kecuali 20.000. Berarti separuh hartanya telah dia sedekahkan. Tapi bagi mereka yang menyumbang 10 juta, 20 juta, 30 juta, jangan sombong terlebih dahulu. Kenapa? Karena harta yang ditinggalkan dan harta yang masih tersimpan jauh lebih banyak daripada apa yang harta dia keluarkan. Hartanya miliaran, ratusan miliar, sedekah 10 juta, sedikit masih. Tapi kita melihat 10 juta, Masya Allah, sidin ahli surga, nang 10.000 kok. Jangan dilihat nominal. Kadang-kadang panitia pembangunan masjid kadang-kadang melihat 10 juta rasa kebanyakan. Nah, jangan kebanyakan. Masih sedikit. Kenapa? Karena harta pian yang tertinggal puluhan miliar. Puluhan miliar harta yang tersisa, 10 juta sedikit. Tapi ketika orang bersedekah 10.000 kadang-kadang kita cueki. Padahal 10.000 tersebut adalah daripada peras keringat banting tulang, kemudian dia punya uang 20.000, dia sedekahkan 10.000, berarti separuh harta yang telah dia sedekahkan. Jangan lihat nominal, tapi lihat dari siapa yang bersedekah. Orang sugih memberi makan orang banyak, diundang sidin ke rumah, biasa. Tapi orang miskin, wani mentraktir kawan, itu harat. Dan kawan yang ditraktir jangan dipilih, tahu aja sudah kawan kedebu duit, jangan dibawai ke restoran. Biar kawan kita makanan kalimah majlis. Ya. Nengaran makanan tuh, makan angin, makan jual, nengaran makan. Nah, kita makanan limbah majlis datang, Masya Allah. Ada orang menjual pentol, datang ke pentol, ikam 5.000, aku 5.000. Oh, ini aja makanannya, bersyukur. Inya 10.000, berani mentraktir orang lain, itu hebat. Karena harta yang sebenarnya milik kita adalah harta yang telah kita belanjakan di jalan Allah.